Oi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belek Project. Oi guys, gimana kabarnya kalian yang di sana? Semoga selalu dikasih kesehatan, keberkahan. Terima kasih khusus di video ini saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua pemirsa setia, viewer, subscriber Belek Project. Terima kasih channel Belek Project sudah mencapai 50.000 subscribe ya dari 1 tahun ini. Terima kasih sekali, terima kasih atas dukungannya. Pokoknya tanpa kalian channel kami tidak ada apa-apanya ya. Terima kasih juga yang sudah mensupport, yang selalu mendoakan tim kami agar selalu dikasih kesehatan. Terima kasih juga pokoknya yang sudah mendoakan baik-baik, terima kasih. Terus di kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan permasalahan tentang balasan komen guys, balasan komen atau respon dari Belek Project ya. Jadi banyak viewer atau teman-teman yang di sana mengeluhkan bahwa komennya tidak dibalas, tidak direspon ya. Terus banyak juga yang mengeluhkan, yang mengata-ngatain Belek Project sombong. Terus ya pokoknya intinya saya akan menjawab tentang permasalahan komen yang tidak direspon. Oke, di kesempatan kali ini saya akan jawab secara detail ya, khusus di video ini. Oke guys, jadi begini ya, untuk komen di Belek Project bukannya tidak mau dibalas guys. Jadi ada tata caranya juga agar komen kalian bisa terlihat oleh Mas Belek juga ya, atau admin, atau ya admin dan Mas Belek juga ya, komen kalian agar bisa terlihat dan kemudian dibalas. Jadi caranya gini guys, kalau kalian mau komen atau mau mengajukan sebuah pertanyaan tentang, khususnya tentang sepeda motor, permasalahan sepeda motor, kalian bisa menanyakannya atau komen di video terbaru dari Belek Project ya. Jadi Belek Project mengendalikan apa ya, channel YouTube-nya menggunakan aplikasi yang di Android ya, jadi menggunakan YouTube Studio. Jadi komen kalian tidak akan terlihat atau akan cepat tertimpa atau tertutup oleh komen-komen yang lain kalau kalian komen di video yang lama. Jadi gimana caranya? Jadi sangat apa ya? Jadi saya akan menjelaskan agar komen kalian bisa dibaca atau bisa dilihat sama Belek Project. Jadi caranya kalian kalau mempunyai sebuah pertanyaan atau permasalahan tentang sepeda motor, kalian bisa langsung komen di video terbaru Belek Project. Kalau kalian komen di video yang lama, otomatis komen kalian akan susah terlihat atau muncul di aplikasi YouTube Studio ya. Jadi komen kalian akan tertutup terus oleh komen-komen terbaru dari video terbaru kami. Maka dari itu kami tidak bisa melihat komen kalian dan otomatis kami tidak menjawabnya karena komen kalian tertutup, apa ya, tidak muncul di bagian beranda YouTube studio kami. Cek juga bagian deskripsi kalau ada video terbaru dari kami. Jadi di sana juga saya sudah jelasin, saya sudah catat di setiap video kami. Jadi syarat apa? Jadi bila kalian komen, disarankan atau diwajibkan komen di video terbaru kami agar komen kalian bisa terlihat, bisa dipantau dan akan dibalas oleh admin kami atau langsung dari saya ya. Jadi buat kalian yang sujon, yang sudah menjelek-jelekan Belek Project, mohon maaf, Belek Project tidak seburuk yang kalian apa ya pikirkan. Oke guys, jadi buat para viewer, para subscriber, pokoknya
mohon maaf bila komen kalian belum saya respon atau belum sempat kami balas karena seperti itu permasalahannya ya. Ya, jadi saya jelaskan lagi, kalau kalian mempunyai sebuah pertanyaan atau permasalahan, silakan tanyakan di video terbaru dari Belek Project ya. Walaupun video itu tidak berhubungan dengan pertanyaan yang kalian ajukan, tidak masalah, yang penting komen kalian bisa terlihat oleh admin atau saya sendiri. Jadi agar komen kalian bisa terbalas dengan cepat ya. Jadi jangan kalian kalau mau mengajukan pertanyaan langsung di video terbaru kami. Oke? Jadi seperti itu penjelasannya. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami. Terima kasih juga channel kami sudah mencapai 50.000 subscribe dalam 1 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa kalian, tanpa dukungan kalian, channel kami tidak ada apa-apanya. Oke? Tetap stay in my channel Belek Project. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Tetap sehat di sana. Tetap jaga kesehatan. Selalu berpikir positif. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya dengan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih bagi para subscriber dan penonton setia. Terima kasih yang belum subscribe. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Dukung channel kami. Oke, terima kasih. Tetap stay in my channel Belek Project. Jangan lupa guys, kalau berjumpa dengan saya, salam gaspol.